kita ada beberapa item obat sih yang agak yang kurang gitu, kosong. Terutama mungkin yang obat seperti simvastatin, alprolinol, gliben, itu aja. Ya, STM. Nah, gigi tapi kadang-kadang kita dokter mau nggak mau sih kalau tidak suka berikan apa namanya padanan obat tadi itu. Permasalahannya itu karena tadi e-katalog. Di e-katalog itu harga obat itu lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Itu salah satunya. Nah, sedangkan dinas kesehatan, puskesmas, walaupun dananya ada, nggak bisa pengadaan obat itu di luar e-katalog. Tidak bisa kita beli di luar di pasaran, atau tidak bisa beli di distributor yang sudah dapat tender dari pusat. Itu yang membuat mungkin berpikir dua kali. Puskesmas sebetulnya bisa aja beli dengan dana CKM gitu. Tapi kita sebenarnya harus di katalog itu. Kalau yang katalog kosong atau yang katalog ada tapi harganya murah, mungkin distributor atau pabrikan lebih suka menyuplai ke pasaran kan dibandingkan ke instansi pemerintah.